Sejak kecil lagi kita dah pun bercita-cita untuk jadi doktor, untuk jadi polis, untuk jadi peguam, untuk jadi blogger pun cik. Oleh sebab itu, kita pun beritahu mak ayah kita supaya hantarkan kita ke sekolah yang kita minat, yang kita boleh mencongkil bakat-bakat kita. Dan akhirnya mendapat SPM 12.5. Ha, kalau dapat keputusan SPM yang bagus, adakah kita akan dapat kerja yang kita nak? Sebab saya tengok ramai je keraduan doktor, last kali dia akan berbisnes ataupun berkeyboard warriors. Ini bukan bilangan yang kecil, tetapi ini adalah bilangan yang amat besar sekali. Nak kata tak berbakat, berbakat. Minat pun minat. Handsome bermacam-macam Aziz, Aaron Aziz. Oleh sebab itu, saya dan rakan-rakan telah membuat konklusi bahawasanya bukannya minat itu yang menghalang, tetapi interview itu. Orang yang berminat dan berbakat tak semestinya melepas interview ini. Check it out. Ceritakan sedikit pengalaman anda ketika berada di sekolah dahulu. Saya ketua uluan. Ha? Ketua uluan tu apa benda pula? Bukan ketua. Saya dulu sekolah, dulu kat sekolah saya sebagai ketua pengawas, pengapit, menjawat jawatan jawatan jerawat di ketua wanita di kawasan belakang hantu kat lima sana tu. Ketua kawasan belakang sekolah Mak Lima kepala kotak. Tak yakin. Meme. Awak dah baca semua terma dan syarat ketika masuk dalam tempat ni? Kau faham? Mana ada orang baca manual lah sekarang? Kau buat kita orang naik kau. Kau buat kau baca manual? Semua benda tak baca manual. Ha, sekarang ni aku nak minta kerja. Kau kena pergi kerja. Ha, sekarang ni aku dah dunia dulu. Kau macam mana pun aku nak buat kata Allah. Habis kau sendiri. Bawa dia pulang nanti. Apa hal pula? Eh, dekat hospital orang gila. Orang gila pun pakai seluar. Kamu? Kekurangan seluar. Minyak naik. Apa pendapat encik tentang bisnes Kobe ni? Apa sebab kamu tak nak jawab ni? Jawablah. Sebab tuan handsome saya. Saya malu. Malu. Define life based on your personal experience then your studies in Jordan. Oh pun. Kecik Mak Saleh pulak. Oh, buana ni. Ambo tak pandang nak kecik ni kau putih. Life. Lah ni ibarat dia pergi perempuan kita pijak the step ke atas ni atas kaca gelah. Oh, lepas tu kita pergi terus kita kalau belok dia jadi cedera start ya. Go pijak atas kaca. I quit, I'm sorry, but you take over, I'm leaving. Pokemon. Kalau dia quit, aku join. Kecelaruan bahasa. Gomoklah teh. Nak berjaya bukan sekadar pakat ataupun segulung ijazah untuk menggapai cita-cita tersebut. Sebaliknya, kita mesti mencari pengalaman dan juga perancangan yang rapi supaya kita dapat capai cita-cita tersebut. Interview ni kalau kau dapat PhD walau macam mana pun, kau orang boleh goyang kaki. Kadang-kadang bila kita soal benda-benda yang basic semua tak boleh jawab. Sebab apa? Teori berbeza dengan praktikal. Cubalah berusaha untuk bertanya kepada sesiapa yang berpengalaman ketika dia ditemu ramah. Ataupun pergilah ke bengkel yang mengkhususkan kepada bagaimana nak menghadapi interview tersebut. Ataupun pergilah kepada forum ataupun talk yang berkenaan dengan kerjaya. Saya ingin mempromosikan program anjuran Majlis Mahasiswa Yarmouk yang akan berlangsung pada 6 hingga 7 hari bulan ini. Program sangat menarik, panelis yang mantap dan jangan lepaskan peluang kerana kami menyediakan tips-tips bagaimana menghadapi interview ini. Akhir kata, kita merancang, Allah juga merancang. Bismillah, dengan perancangan yang rapi ini kita dapatlah bersama-sama menggapai matlamat kita dan juga kerjaya kita, insya-Allah. Assalamualaikum.